Halo, hari ini menyusis timun Dayak, mulai dengan daging babi, mulai masak dengan daging babi. Menu simple, masakan rumah untuk menu makan malam. Kita buang kulitnya dulu, guys. What you making, guys? Mama masak. What you masak, guys? I cook, mom. Wow, this is nice cucumber, guys. Let me wash the plate. No. Talking and being to me. Mommy, can you open the hose, please? Big chubby bird, big chubby bird. Wash, wash, wash. Saya buang dia punya biji, guys. Let's make some cake. Ini saya dah buang biji dia, guys. Ini mungkin ada orang masak, dia ambil biji sendiri, tapi saya buang biji. Tak tahulah, mungkin ada yang mau makan biji dia tu. Okay. Sekarang saya nak tumbuk bawang-bawang. Bawang putih, bawang merah dan hadiah. Okay, guys. Sekarang saya nak tumis bawang putih, bawang merah dan halia yang telah saya tumbuk tadi. Sekarang saya masukkan daging babi. Sekarang saya nak masukkan timun. Timun tadi, guys. Timun Dayak kita. Oh, yang ini nanti saya nak masak, saya nak bagi dia berkuah sikit, guys. Okay. Sekarang saya nak masukkan dia punya kuah ni. Dia punya sup. Air. Sup. Masukkan air. Bagi dia banyak sup. Bagi banyak sup, guys. Sekarang saya nak tutup supaya dia cepat masak. Okay, sekarang saya nak masukkan secukup rasa. Dan sedikit serbuk lada, guys. Rasanya dah masak ni. Cuba dulu dia punya sup. Saya nak cuba dia punya sup dulu, guys.
Sun. Cukup rasa. Oke. Masak dah guys. Timun Dayak masak daging babi. Siap masak.